Nah, baik pemirsa Klayaban TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kita akan menuju sebelah sana Pak Asep, yang ada rimbunan pohon tuh. Nah, di situ ada benturan energi positif dan negatif. Energi negatif. Nanti kita coba mediasi. Salah satu tim kita akan mencoba ada apa di sini. Baik pemirsa Klayaban TV, kita akan menuju tempat yang di belakang sana. Baik pemirsa, tim Klayaban TV sedang mendeteksi di wilayah pancuran emas ini, sedang mendeteksi antara energi positif dan negatif ini. Nah, lebih jelasnya nanti kita setelah kita mendeteksi ini, biar kita nanti tanya nih sama bunda, ada apakah di sini? Karena memang beliaulah yang bisa menjelaskan. Kang Adijaya sedang deteksi. Apa akan dirasakan? Bergetar. Rasanya getar gitu. Kira-kira apa tuh? Kembalikan kepada bunda, butuh petunjuk bunda. Kuat sekali nih. Nah, pemirsa Klayaban TV,
di sini energinya negatif. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk astral, Pak. Makanya getarannya luar biasa. Apalagi di depan sana. Apakah yang dirasa, Kang Adi? Bisa kayak Bang TV, mungkin ada sesuatu, Pak. Di pohon ini. Di pohon ini. Jadi, getarannya itu sangat kuat. Kalau kita melihat gitu ya, kalau kita melihat secara mata biasa, ini hanya pohon, Pak Asya. Pohon biasa punya. Nah, padahal di dalam pohonnya itu, Pak Asya. Nah, luar biasa. Luar biasa. Ada apakah itu? Coba Kang Al-Fatihah ya. Mau coba, karena di sini ini banyak sekali gitu. Banyak sekali yang nolong ya. Coba aja. Kita aja. Wow, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة tertarik ke sana ya ini. Karena ada sesuatu di pohon ini pasti. Jadi energi yang sangat besar sekali. Coba Kang Tom.
siapa ya Bang Tivi? Ini sedang mendeteksi ada apa nih di pohon waru ini. Kayaknya energinya ini terlalu besar sehingga energi ininya seperti apa ya? Tersedot gitu. Nah, nanti kita tanya lebih jelasnya nanti sama Bunda. Ada apakah di sini di pohon waru ini? Sangat luar biasa. Seperti ketarik ya? Tarik. Dari atas sampai bawah itu penuh. Iya. Penuh energi. Masalah luar biasa. Makanya kita nanti lebih jelasnya ini pemirsa Paibat TV, kenapa Ang Tomo nanti dengan Ang Jayadi ini energinya ketarik ke pohon waru ini, biar kita lebih jelasnya kita tanya nanti sama Bunda Ratna. Ya. Ada apakah di sini tuh? Bundanya nih lagi. Bundanya jalan-jalan. Lagi bersemedi. Oh. Lagi bersemedi dulu Bun ya. Nah ini Bun, tadi tuh sudah ada 3 orang nih di pohon waru ini. Kalau di seperti sedap itu energinya itu. Ya, kalau kita lihat ini pohon ya Pak. Iya, iya. Pohon. Tapi penunggunya ini sangat luar biasa Pak. Dia punya kekuatan yang luar biasa di sini. Nah itu. Saya melihatnya sosok tinggi besar Pak, hitam. Coba Pak Asep lihat sekeliling kita, ini dia Pak Asep. Iya. Ini dia. Pada ngintip pun. Iya. Ini istilahnya energinya untuk kekuatan mereka Pak. Ini tidak ada angin sama sekali di sini. Tenang. Tenang. Nah, jadi pohon ini tempatnya makhluk astral. Tinggi besar Pak. Yang tenaganya itu, energinya itu luar biasa. Tapi yang saya rasakan juga Bun, kalau yang kita sebelah sana kan udaranya kan agak dingin Bun. Iya. Kita di sini tuh agak panas. Panas mana gitu. Iya, gitu. Agak panas. Ya, karena makhluk ya penunggu pohon ini tuh ya sangat luar biasa. Tapi pemirsa, sehebat-hebatnya makhluk itu. Iya. Dia akan ini. Dia tidak akan berani dengan asma Allah. Apalagi tadi Ang Tomo Pak suruh saya azan. Betul, Bun. Makanya ini suasana. Ya. Dan dia juga tidak akan berani melawan kita. Gitu. Karena ayat yang kita baca. Pak. Bukan tenaga, tapi ayat. Nah, ketika kita membaca ayat, gitu, energi itu semakin kuat. Ya, dorongannya. Nah, itu. Kenapa tadi Adi Jaya itu sampai ketarik sampai ke pohon? Ya. Karena kekuatannya lebih besar daripada ya pohon yang ada pohon ini. Gitu. Baik pemirsa Kelayaban TV, tadi sudah kita mencoba mediasi di apa? Pohon. Ya, tapi saya tidak tahu nih pohon apa pohon ini. Ketepeng. Oh, ketepeng. Ya. Pohon ketepeng katanya gitu. Nah, di sini
kita akhiri ya Pak Asep. Kelayaban TV mohon undur diri. Tapi sebelumnya Bunda akan satu kata jangan. Dua kata lah gitu ya Pak Asep ya. Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah, dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kelayaban TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayaban TV mantap.